perlu kami sampaikan bahwa terkait ada pertanyaan mengenai keabsahan penyelenggaraan para paton luhur tahun 2021, bisa kami sampaikan sebagai berikut, bahwa untuk quorum di dalam penyelenggaraan para paton luhur itu adalah ada ketentuan 50% dari keanggotaan cabang plus satu minimal. Sehingga dari pelaksanaan para paton luhur yang lalu, yang dilaksanakan secara tatap muka terbatas dan secara virtual, itu cabang-cabang di seluruh Indonesia dan cabang-cabang khusus di luar negeri yang mengikuti virtual adalah sejumlah Jawa Timur yang mengikuti di Padepokan secara tatap muka terbatas sejumlah 32 cabang. Dan di luar Jawa Timur itu ada 218 cabang. Sehingga total yang mengikuti acara kegiatan para paton luhur adalah 250 cabang. Artinya itu sudah melebihi 50% plus 1. Sehingga para paton luhur yang diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2021 itu adalah sudah memenuhi quorum yang artinya sah. Saya rasa demikian untuk penjelasannya. Kepengurusan hasil para paton luhur tahun 2017 ini adalah melanjutkan para paton luhur tahun 2016. Artinya dari 2016 ke 2017 itu sudah ada 1 tahun. Sehingga sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga bahwa masa kepengurusan adalah 5 tahun, sehingga menghitungnya mulai tahun 2016. 2017 melanjutkan sehingga ada masa 4 tahun kepengurusan yang secara total atau jumlah tetap 5 tahun menghitungnya mulai tahun 2016. Sehingga ini sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang ada. Saya rasa ini. Saya berpikir dan mungkin kita semua sepakat bahwa seluruh masyarakat yang mengenal Esetrate itu mengetahui bahwa Esetrate itu berpusat di Madiun dan berkedudukan di Padepokan Agung Madiun yang beralamat di Jalan Merak nomor 10 Madiun ini. Itulah rumah Esetrate. Nah, kenapa untuk para paton luhur tahun 2021 dilaksanakan di gedung baru yang bernama Geraha Krida Budaya? Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, kepengurusan Kang Mas Murjoko selama 4 tahun terakhir ini ingin menunjukkan kinerjanya bahwa selama 4 tahun sudah berhasil membangun sebuah gedung yang walaupun ini tahap pertama sudah sangat representatif. Gedung Geraha Krida Budaya dibangun di atas tanah lahan seluas 1,5 hektar. Nah, saat ini sudah dibangun tahap awal dan insya Allah nanti ke depan akan dibangun pendopo di depannya. Untuk apa? Ya untuk kebanggaan keluarga besar Esetrate dan terutama untuk menyambut 1 abad Esetrate tahun depan. Jadi mudah-mudahan masa pandemi sudah semakin landai. Saudara-saudara kita dari berbagai penjuru tanah air, ada yang dari luar negeri yang ingin pulang kampung ke rumahnya. Nah, Geraha Krida Budaya sudah siap menyambut kedatangan mereka dengan tempat yang lebih representatif, lebih nyaman, ya, luar biasa berada di sana. Sedangkan Padepokan Agung Madiun itu terdiri dari banyak bangunan. Kita lihat dari depan ada Krida Satria Tama paling depan itu. Nah, sampingnya ada lapangan parkir, ada pos keamanan. Belakang pos keamanan ada sekretariat, belakang sekretariat ada gor, di samping gor ada pada pendopo agung. Kemudian di sebelahnya ada ruang sarasean, ada ruang teknik dan seterusnya. Dan sekarang dengan dibangunnya Geraha Krida Budaya, maka komplek Padepokan Agung Madiun bertambah. Ya, ini sama dengan bangunan-bangunan besar semacam universitas. Seperti contoh Universitas Airlangga. Itu dulu kampusnya jadi satu, di satu kawasan. Tapi
mengikuti perkembangan, ya, lahannya tidak cukup, maka Universitas Erlangga membangun fasilitas-fasilitas lain di lain fasilitas lain di luar kawasan yang utama. Toh itu juga namanya bagian dari Universitas Erlangga. Jadi Geraha Krida Budaya itu adalah bagian dari Padepokan Agung Madiun. Tidak ada persoalan lain, tidak ada pertimbangan lain selain kenyamanan, ya, kenyamanan. Sekaligus untuk apa? Menunjukkan kepada seluruh saudara, ini rumah kita sudah bertambah lagi fasilitasnya. Dan tahun depan satu abad SHTRAT bisa kita tempati untuk acara-acara dengan lebih nyaman, ya. Itu saja, enggak ada pertimbangan lain-lain. Tidak mengurangi ini, Pak, ya, arti dari para pendahulu. Oh, sama sekali tidak. Karena Padepokan Agung yang di dalamnya ada Pendopo Agung itu juga ada sekretariat, itu tetap digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan penunjang pelaksanaan para patan luhur. Jadi ada pemeriksaan antigen di sini, ada registrasi di sini, ada pelayanan-pelayanan administratif dari berbagai cabang, juga menerima tamu-tamu organisasi kita terima di sini. Walaupun di Geraha Krida Budaya juga sudah ada tempat untuk transit para tamu yang juga cukup representatif. Jadi tidak ada masalah selain masalah kenyamanan saja, juga agar saudara kita tahu kita sudah bertambah lagi aset organisasi kita, Geraha Krida Budaya. Penetapan ketua dewan bersama beserta dewan pusat, juga penetapan ketua umum itu dilaksanakan dalam parapatan luhur. Setelah itu ketua umum pusat bersama dewan pusat itu menyusun kepengurusan pusat beserta seluruh organ-organ organisasi lainnya untuk periode masa bakti 5 tahun ke depan. Ini langkah pertamanya itu. Kemudian yang kedua, semua hasil parapatan luhur, ya, dihimpun, dibendel, kemudian akan disampaikan kepada semua pihak yang berwenang, juga yang berkaitan dengan keberadaan SHTRAT ini. SHTRAT yang ada di Jalan Merak nomor 10, ya, di bawah kepemimpinan Mas Murjoko dan Mas Ispiantoro saat ini, kita sudah melaksanakan parapatan luhur 2021. Jadi ini sudah final dan mengikat bagi seluruh warga SHTRAT dimanapun berada. Nah, kaitannya para pihak siapapun yang ingin kembali kepada ruang besar ini, kami akan menerima dengan tangan terbuka sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Jadi apabila dulur yang ada di cabang-cabang ini ingin kembali, maka hubungilah cabang-cabang yang terdekat. Tapi apabila saudara kita ini yang dulu di sebelah sekarang mau masuk di pusat, ya silahkan mendatangi sekretariat yang ada di pusat. Nanti mekanismenya sudah kita atur demikian rupa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan ini termasuk bagian dari amanah yang harus kita jalankan. Karena sebenarnya mereka ini semua saudara kita, tapi karena mungkin salah pemahaman, kurang paham terhadap apa yang terjadi, sehingga dulur-dulur kita ini salah memilih tempat, itu aja. Mekanismenya bahwa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi, maka yang bersangkutan akan dicek administrasinya, akan dicek materinya. Kalau pendekar nggak akan lucu, ya, kalau senam dan jurus tidak hafal, di samping itu administrasinya dia tidak punya legalitas apapun. Ini harus kita cek. Jadi ada dua, administrasi sama materi. Apabila dua konstruksi ini dia lolos, maka dia berhak untuk masuk kembali ke rumah besar kita. Di luar struktur dan konstruksi yang ada di kita, itu akan kita anggap tidak ada. Jadi bukan anggota kami. Jadi anggota SHTRAT adalah anggota yang dipimpin oleh Mas Ispiantoro dan Mas Murjoko. Di luar itu bukan anggota kami. Jadi tegas dan jelas. Sekarang ini bagi kami penegakan hukum sudah mulai berjalan. Nah, harapannya sebelum proses penegakan hukum ini ditegakkan, waktu ini masih ada. Begitu penegakan hukum sudah ditegakkan, maka itu sudah finish. Amanah
salah satu rekomendasi dari para patent luhur 2021 adalah adanya penegakan hukum untuk merek dan paten yang kita miliki. Nah, ini akan kami segera laksanakan karena itu adalah hak kami dan kami harus melindungi hak eksklusif yang kita miliki.